Raskin PKH dan segala macam program untuk ye kurang lebih sama juga dengan zakat. Zakat ye hukumnya dua. Bukan kalau dia bukan mustahik dia mustahik. Kalau bukan mustahik dia mustahik. Kalau orang kaya harus bayar zakat, betul ke? Orang contoh ye berhak untuk zakat. Kata Quran, innama shadaqatu lil-fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha dan seterusnya. Jelas peruntukan zakat ini untuk yang tidak mampu. Fuqara' pakai fuqara'. Masakin pakai masakin. Pakai dengan orang contoh. Noda. Tidak sok jobi-jobi dan menghikan orang yang terima program puan kemiskinan ye. Tujuh? Pak Pungguk, Pak Camat, Pak Sepengar, Pak Wiro. Saya kira dia sungguh separuh tak berani orang terima bantuan-bantuan seperti ini. Betul kan? Betul kan? Bukan dia sayang Bapak Ibu ini. Ini pertama. Kedua, hari itu ini sedang mengalami krisis pangan, krisis energi. Tapi energi apa ya? Energi listrik, BBM, bahan bakar minyak, bensin, solar, pertalit, termasuk gas melon. Apa gas melon? Yang 3 kilo berapa sih ibu? Berapa jauh? Gas melon, gas 3 kilo berapa sih? 27, murah. Harga aslinya memang tak sampai 20 ribu. Tapi yang kumpulnya kumpulnya dari kumpulnya mahal. Kuna murah harga asli nanti kumpulnya belum beli. Betul ke? Itu harga lagi 1000 lapor ke Bupati. Wajar orang pedagang di warung nak untung, betul ke? Nak rugi bangkrut deh jadi pedagang. Saudara tanggungkan lapor ke SM, lapor ke wartawan. Iya itu lagi iya melebihi daripada harga biasa. Pun tak harganya sahaja nanti di gudang pun tidak on, betul ke? Yo, kosnya berapa? Betul itu orang. Salahkan balik ke. Tapi bapak ibu, harga yang dijual kali itu yang murah. Kenapa yang murah? Disubsidi oleh pemerintah bu. Energi tahun 2022 disubsidi oleh pemerintah 502 triliun. Harga gas melon sige sebenarnya 50 ribu sige yang 3 kilo lewe. 50 ribu sige. Untung kita masih 20 ribu. Tapi tahun depan 2023 harga minyak itu sudah mulai naik, harga gas naik, harga listrik naik. Kenapa? Subsidinya dipotong separuh, hanya separuh yang disubsidi dan lagi 502 triliun, tinggal separuh lagi. Kemungkinan dia pada tahun 2023 akan kuat kita menghadapi ujian dan cobaan dari berbagai hal, termasuk ekonomi kerakyatan. Ada 82 negara di dunia hari itu terancam krisis pangan. 350 juta jiwa manusia di dunia itu terancam kelaparan. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, orang Sambas belum ada yang kelaparan. Orang Sumbulus tidak ada kelaparan ini. Ada ke? Bisa. Tidak ada, saya tanya Pak Kampung, tidak ada yang kelaparan nih. Tidak ada, artinya apa? Pangan kita, baras kita aman, tidak ada karena dampak inflasi. Oleh karena ini, kita, Bapak Ibu, sami. Saya itu berangkat di waktu itu, loh, sebenarnya itu masih petani. Di bumi dua, Bang Jamal. Kalau jadi, bumi, tangan saya itu Bu Albiano. Bukan tahu juga, biasa itu nafas masih ada kepemilikan bumi mas, padi masih ada dan kembali saya bahas. Kita biasa hidup di Sambas itu 70% rakyat Sambas adalah petani. Maka beruntung dan bersyukur
di atas hamparan tanah yang dimiliki tanah kini subur. Di tanah Aceh pun hidup. Saya berpesan kepada ibu-ibu terutama, bapak-bapak orang Sungkus dan sekitar Nipalondo, mun ada tanah kosong jangan mudah nak dijual. Kita akan dorok, baik. Mudah dijual nak belinya payahnya. Coba pak. Saudara nak tergiur, ada orang bau di rumah, masih minta jual. Tetangga jual latah, ikut jual dua, saudara. Tanah di samping rumah kere enam belakang dan belakang siuk terdapat. So dialihkan tumbuh rumput, tanam cabai, tanam tomat, tanam tarum, tanam timun, kangkung, sawi, tanam musim-musimnya pun bisa yang bisa hidup ya. Jangan sampai bro, ibu kerudung kuning. Jangan sampai orang Sungkus, orang Palu nak cari sayur kangkung pun beli dari Singkawang. Ada yang tukang motor ya. Nah buat sambal banyak, pakai ini cabai dari Singkawang. Betul ke? Betul. Sudah lagi. Tanah yang ada kiri kanannya tanam. Minimal bantu lagi dan benar gelak belanja. Pun kurang belanja cabai, sayur dan sebagainya. Sok jok jok untuk dikukur lagi jok. Betul. Ya, coba balik sebeng cabai balik. Nah, begini, sayur beli, nah, beras beli, jatah terukur dan gitu kan habis. Jadi pesan saya, tanam nih, tanam, itu jenis pangan, inflasi daerah, tidak jangan sampai nanti kita kekurangan pangan, kekurangan holti kultura, buah-buahan dan sebagainya. Ini pesan saya seperti sampai di mana pun gitu, saya sudah bulan dua terakhir itu pidato di mana-mana selalu mengingatkan tanam-tanam dan tanam untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Bali. Ketiga, saya pesan Palo itu tanah perbatasan, buka kemajuk karena berdaru orang Malaysia masuk. Tapi berdaru. Oke. Nanti balik saya nanti. Nanti barangnya orang kampung nanti. Macam apa kamu berdaru? Kita kalau masuk orang Malaysia jangan jadi penonton. Supaya tidak jadi penonton, kita harus siap-siap pasang kuda-kuda. Nah, saya bawa sedikit ke tempat. Tidak, siapkan pertanyaan B. Pendidikan anak itu gitu. Yo, nah, sekolahkan. Jangan sampai nanti negara tetangga maju sampai ke langit, ke langit, kita masih mengumpar. Anak cucu ting sekat generasi ini, generasi kita supaya pintar dan cerdas. Dunia hari itu sudah masuk dunia B, zaman berapa era digital 4.0, 4.0. Ada tiga unsur untuk kita bisa masuk dan bersaing dengan dunia apa digital 4.0. Pertama intelektual kita harus satu tinggalan. Walaupun kita tinggal di daerah perbatasan, tapi otak kita, pada kita berpikir kita, metode kita interlokal, internasional. Siap kira-kira. Harus siap, siap. Islam mengajarkan, itu ada yang pertama itu, ikhrok, bismirok, bikin lagi, sekolah kok, sekolah, boce, belajar. Anak hidup kita suruh boce banyak-banyak, suruh belajar banyak-banyak. Supaya apa jadi orang pintar? Udah belajar dan baca, gak ada nak jadi orang. Nak jadi tentara, sekolah apa ini? Jadi polisi, sekolah enggak? Sekolah. Nak jadi pelakang pun, sekolah.
camat sekolah, bupati yang pakai sekolah, dewan pun sekolah, sudah sekolah, dan sekolah dari lagi. Betul kan? Bapak ibu yang sudah umur tak sempat sekolah nak tidurkan. Anak tidur suruh sekolah. Pintar. Sekolah toren, pintar toren, akal tidak cukup. Hati itu diisi dua. Itu tinggal untuk diisi ilmu agama itu Ustaz Ibnu Sulaiman itu. Jauh-jauh datang di tapas tidak. Jangan sampai nanti beliau ceramah dengar dua. Jadi dia untuk nanti transformasi nilai-nilai agama, nilai-nilai edukasi dari kita sendiri. Untuk apa? Menyimpangkan antara dunia dan ekowi, antara kehidupan dunia dan akhirat. Pala kita pintar ilmu dulu. Tapi tidak diisi hati kosong, melompong, bahaya juga. Ada keseimbangan, ada balance yang antara dunia dan akhirat. Ya harapan saya, berapa hal. Dan bidang kesehatan, pemerintah beri perhatian. Sekolah, pemerintah beri perhatian. Kalau tugas bupati dari TK, SD, SMP ini tugas bupati. SMA, SMK, alias standar tugas gubernur dan diambil alih oleh provinsi. Perguruan tinggi pusat. Bupati banyak, TK urusan bupati, SD urusan bupati, SMP urusan bupati, SMA alias SMK urusan gubernur. TK ini jangan tertahap. Pastikan Pak Bung, Pak Camat. Tidak ada tangga kita, anaknya dan sekolah. Tidak ada lagi yang putus sekolah kira-kira tidak mampu. Kalau ada yang berhenti sekolah karena tidak mampu, sampai ke saya carikan orang tua asuh. Jangan sampai nanti tidak ada adik anak sebugus yang tidak ada sekolah. Harapan saya 10 tahun, 15 tahun di depan dari sebugus, dari Palu ada lahir putra putri terbaik jadi bupati, jadi gubernur dari tanah Palu. Tulis cepat habis nyai. Ini mungkin berapa hal yang saya sampaikan. Saya tidak tahu yang panjang bisa panjang, tapi penceramah itu jauh-jauh baliknya. Sampai itulah saya. Mohon maaf untuk bicara ada hal yang berkenan. Insya Allah, Assalamualaikum. Nanti di lain kesempatan, nanti gelombang Islam ini, Pak Camat, saya akan datang lagi, mudah-mudahan. Bunyi saruk, diundang, tidak ini. Saruk, tidak diundang, tidak ini. Nah, tapi insya Allah, mungkin barangkali demikian, mohon maaf. Saya lakukan pidato langsung izin balik ini, semprang dan ke Pontianak. Terima kasih banyak, burung cendrawasih dari Rian, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.